Shalom, salam sejahtera dari saya di sini buat Anda di sana dan di mana-mana. Salam sehat dan tetap semangat. Seperti seorang pengembara yang sedang menempuh suatu perjalanan menuju negeri impian. Begitulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Berat, melelahkan, ada kalanya kehilangan arah. Mungkin kita bisa belajar dari seekor unta. Ya, seekor unta. Setiap pagi, unta akan berlutut di depan tuannya, menerima beban yang akan dia bawa sepanjang hari. Saat malam tiba, dia akan kembali berlutut agar tuannya dapat mengangkat beban di punggungnya. Begitulah seharusnya hidup kita. Setiap pagi kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan, pimpinan dan kekuatan dari Tuhan untuk memulai hari sebelum kita menanggung, memikul beban yang harus kita bawa, kita tanggung di sepanjang hari. Dan ketika malam tiba, saat malam, kembali kita berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan semua beban hidup kita. Ketika kita berlutut, berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan memimpin, menjaga, melindungi kita. Ketika Tuhan ada di hati, firman-Nya hidup di hidup kita, maka kita memiliki segalanya. Ya, kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Dia sang pemilik hidup. Sehingga kita memiliki kekayaan, memiliki ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Speak to my heart, Lord Jesus. Berbicaralah di hatiku, ya Tuhan. Amin. Terima kasih.